Hari ini kita akan bikin sesuatu yang mungkin orang banyak banget udah tahu tentang nachos. Nah, tapi nachosnya ini kita akan buat yang berbeda karena kita akan bikin dari cauliflower. So, let's start cooking now. Oke, pertama kita akan ambil floretnya. Oke, kita akan rebus. Oke, kita akan parut cheddar cheese. Oke, jadi kalau kita habis merebus cauliflower, dia menyerap banyak air. Nah, yang terbaik itu kita biasanya setelah kita strain, kita make sure kita tekan supaya more water keluar. Nah, ini kita taring airnya. Oke, terus kita akan haluskan. Ya, cukup. Nah, ini kita akan mix cheese, breadcrumb, black pepper, salt. Oke, lalu kita tambahkan 2 piece eggs. Dan kalau misalnya masih basah, komposisi dari breadcrumbnya kita tambahin supaya dia bisa menyerap air dan ngeset. Oke, ready? Balurkan olive oil. Oke, nah ini udah kita bentuk, kita masukin lagi, kita panggang. Nah, cauliflower-nya itu kita reshape, jadi kita mix dengan egg, roast bread, lalu kita roast di dalam oven. Oke, now sekarang kita akan siapin toppingnya. Jadi kita akan bikin avocado tomato salsa, tomat, avocado. Kita mix avocado, tomato. Kita tambahkan shallot sama cabe ya, biar seru. Coriander, lemon. Oke, nah ini kita masukin semua ke dalam. Squeeze lemon juice. Kita siapkan sekalian
Oke. Nah, ini kita seasoning with salt and pepper. Oke. Olive oil. Aduk. Oke, kita cek. Nah, ini kita bisa balik dulu. Oke, nah ini udah cukup. Colitos Nachos ready to serve now. Nah, ini bisa jadi alternatif juga yang pengen healthy-healthy, refreshing, ya kan? Bisa juga diet sih sebetulnya ini. Nah, itu dia tentang snack inspiration. Jadi kita bisa kreasikan banyak banget dari snack-snack yang udah ready ataupun kita create yang baru. Thank you for watching Chef Table Net. Sampai jumpa lagi di next episode.